Di antara sesuatu yang sudah dipastikan, maqtu', ya, sudah ditetapkan, ya, bahwa keturunan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, para cucunya, mereka adalah ashab Syekh Ahmad Tijani yang paling afdal secara mutlak. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وهدانا إلى طريقة سيد الأولياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعل قائلها من السعداء وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأزكياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ya ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, para ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, berzikir bersama. Mudah-mudahan zikir wazifah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bermuzakarah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi sebab ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah, hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu Nubzatun fi thubuti afdaliyati abna'i Syekh Tijani ala ghairihim, sekelumit tentang tetapnya keutamaan, keafdalan para cucu Syekh Tijani radhiyallahu an atas selain mereka. Kama wa annahu uhita al-ikhwan wa annahu uhita al-ikhwan ilman, sebagaimana aku beritahukan kepada para ikhwan, anna abna asy-syekh Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, bahwa para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, al-afdaliyah tsabitatun fin nusus ala sa'iri ashabi Syekh, bahwa keutamaan, keafdalan bagi para abna Syekh, para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, tetap sudah dalam beberapa nas, dalam nas-nas atas semua seluruh ashab Syekh Ahmad Tijani, atas seluruh pengikut Syekh Ahmad Tijani. Artinya para cucu Syekh Ahmad Tijani memiliki kemuliaan yang sudah tetap, berada di atas semua para pengikut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, para murid Syekh Ahmad Tijani. Wa mutawatirun, dan kemuliaan tersebut, keutamaan tersebut sudah mutawatir inda ahli al-mahabba wa at-taslim wa ahli al-khususiyah min al-arifin min al-ashab, di kalangan para ahli al-mahabbah, para pecinta, orang-orang yang pasrah menyerahkan sepenuh diri mereka sepenuhnya kepada Syekh Ahmad Tijani, dan orang-orang yang memiliki khususiyah, orang-orang khusus
dari kaum arifin minal ashab, dari para ashab Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dari para pengikut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Wa qad dzakara Sayyidi Ahmad As-Sukairij radhiyallahu an fi kitabihi Jinayatul Muntasib, dan Sayyidi Syekh Ahmad As-Sukairij radhiyallahu an telah menyebutkan dalam kitabnya, kitab yang berjudul Jinayatul Muntasib, Sabha Sabah Wasalasun Satar Sitat Asyar, dalam halaman 37 baris yang ke-16 mayali berikut ini. Laqad balagana minal wajhi alladhi la syakka indana fi sihhatihi, telah sampai kepada kami dari bentuk yang tidak kami ragukan lagi kesohihannya. Wa talaqainahu bihamdillah bihusnil zannin wa jamili i'tiqad, dan kami telah menerimanya alhamdulillah dengan prasangka baik dan keyakinan yang indah, kata beliau, anna sayyidal wujud sallallahu alaihi wasallam dhamina li sayyidina radhiyallahu an al-fathha li auladihi wa auladihim wa khuddamihim, bahwa sayyidul wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin untuk sayyidina, untuk Syekhuna Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu an futuh, telah menjamin futuh bagi Syekh Ahmad Tijani untuk para anak-anaknya, para putranya dan cucu-cucunya, wa khuddam, dan juga para pelayan mereka, pelayan cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dijamin futuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walikulli wahidin min ashabihi hazzan wafiran min wirasatihi fi mahabbatihim. Masing-masing dari ashab Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, masing-masing dari para pengikut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an memiliki hazzan wafiran, bagian yang melimpah, bagian yang banyak dari warisannya Syekh Ahmad Tijani dalam mencintai mereka. Artinya, ketika para pengikut Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, para murid Syekh Ahmad Tijani mencintai cucunya, maka dia akan memperoleh bagian warisan dari Syekh Ahmad Tijani. Makam-makam kedudukan dari Syekh Ahmad Tijani akan ia peroleh dengan sebab kecintaannya kepada para cucu Syekh Ahmad Tijani. Karena mencintai mereka sama dengan mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Sukairij dalam kitabnya Jinayatul Muntasib. Wa aidan kataba Maulana Al-Hajj Ali Sa'id Al-Misri risalatan ba'atha biha li ahadi ashabi Syekh Syed Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. Dan juga Maulana Al-Hajj Ali Sa'id Al-Misri menulis sebuah surat yang beliau kirim kepada salah seorang ashab Syekh Syed Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yusamma Muhammad At-Tahir Yusuf, disebutkan di situ surat itu ditujukan kepada Muhammad At-Tahir Yusuf, yaitu yang mungkin ya pengarang kitab ini, dari Syekh Al-Hajj Ali Sa'id Al-Misri, bi khususi afdaliyati auladi Syekh ala ghairihim minal ashab. Dalam surat itu menyebutkan secara khusus keutamaan para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an atas para ashab yang lain, para pengikut dalam tariqah Tijaniyah yang lain. Jadi di situ dalam suratnya sebut menyebutkan bahwa para cucu Syekh Ahmad Tijani memiliki keutamaan atas semua pengikut Syekh Ahmad Tijani. Waqala, dan beliau mengatakan, ba'da kalamin tawil, ini diringkas oleh beliau surat, isi suratnya itu setelah berbicara panjang lebar. Di antara isi dari surat itu, wa minal maqtu' bihi anna zuriyat asy-syekh radhiyallahu an hum afdalul ashab 'alal itlaq. Di antara sesuatu yang sudah dipastikan, maqtu' bihi, sudah ditetapkan, bahwa keturunan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, para cucunya, mereka adalah
ashab Syekh Ahmad Tijani yang paling afdal secara mutlak. Ini secara mutlak para cucu Syekh Ahmad Tijani adalah orang yang paling afdal dalam tariqah Tijaniyah atas semua pengikut Syekh Ahmad Tijani. Siapapun mereka, meskipun mereka telah selain cucu Syekh telah mencapai maqam khalifah ataupun maqam kutub atau muqaddam, tetap para cucu Syekh mengungguli mereka dalam keabdalan secara mutlak. Yastawi fi dalika qadimuhum wa hadithuhum. Sama dalam hal itu baik cucu Syekh yang terdahulu ataupun yang sekarang. Jadi baik cucu Syekh yang sudah terdahulu mendahului ataupun yang sekarang ini itu tetap maqam mereka mengungguli semua ashab Tijani yang alim, yang ahli ilmu dan kaum arifin dari ashab Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Fa'rif dzalika, maka ketahuilah hal itu. Waman ma'aka, dan orang yang bersertamu, artinya ketahui hal itu. Dan juga begitu juga para ikhwan yang ada bersamamu harus mengetahui hal ini akan keutamaan cucu Syekh Tijani. Litanalul khairal amim wal faddal ajasim, agar kalian memperoleh kebaikan yang merata dan keutamaan yang mulia, dapat keutamaan dan kebaikan yang menyeluruh dengan sebab mengetahui akan kemuliaan keutamaan para cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu di antara surat yang ditulis oleh Al-Hajj Ali Said Al-Misri. Wa dzakara li fil khitabi annahu marratan minal marad kana jalisan fi Makkah al-Mukarramah ma'a ahadi ashabi Syekh Al-Akabir. Beliau juga Syekh Ali Said Al-Misri bercerita kepada penulis kitab ini. Suatu kali beliau duduk di kota Mekah Mukarramah bersama salah seorang ashab Syekh, salah seorang dari murid Syekh Ahmad Tijani, pengikut Syekh Ahmad Tijani yang merupakan ashab Syekh Al-Akabir, fi haswatil Ka'bah ay haulaha. Jadi salah seorang tokoh dari pengikut Syekh Ahmad Tijani yang mukaddam besar, beliau ini Syekh Ali Said Al-Misri duduk bersama salah seorang mukaddam besar di sekitar Ka'bah. Wa mustaqbilin al-Ka'bah, dan mereka sedang menghadap ke Ka'bah ini. Wa annahu waswasa fi dhamirihi wa qala, terlintas dalam hatinya Syekh Ali Said Al-Misri ini, dalam hatinya ada bisikan dengan mengucapkan alhamdulillah anna fi hadhil hajjati ma'ana khalifah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa huwa Sayyidi Muhammad Al-Kabir bin Sayyidi Al-Bashir. Alhamdulillah, kata beliau, dalam musim haji ini kami bersama khalifahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidi Muhammad Al-Kabir bin Sayyidi Al-Bashir. Sayyidi Al-Bashir salah seorang cucu dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa ala ma taqidu annahu al-ghaus alaihi anna hadhil hajjah maqbulan, menurut keyakinanku bahwasanya beliau katanya adalah seorang kutub ghaus, kata si Al-Hajj Ali Said Al-Misri ini. Fa alaihi anna hadhil hajjah maqbulah wa maqbul li ahliha. Jadi menurut keyakinanku bahwasanya beliau ada kutub, seorang kutub ghaus, sehingga haji ini akan dipastikan diterima dan orang yang ada di sekitarnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bisikan hati, tidak diucapkan, bisikan hatinya saja. Wa indama intaha min waswasati, ketika beliau selesai dari omongan dalam hatinya itu selesai, qala lahu sayyid alladhi jalasa ma'ahu, tiba-tiba berkata orang yang ada di sampingnya. Orang yang ada di sampingnya itu berkata, "Madza taqul ya al-Hajj Ali Said?" Apa yang sedang kau katakan wahai Hajj Ali Said? Laisa kama ta'taqid, bukan seperti yang kau yakini. Walakin anna khadimat turabin alaihi alladhi jalasa ma'aka hadha huwal ghus.
wa mana lal ghausiyah illa bi barakatihi wa ikhwanihi wa jaddihi walhamdulillah. Akan tetapi pelayan debu sandalnya alladhi jala sama'ak anna khadimatu rabina alihi alladhi jala sama'ak, bahwa pelayan debu sandalnya orang yang sedang duduk bersamamu ini, itulah ghos, kutubul ghos. Wa mana, dan dia tidak memperoleh maqam ghausiyah kecuali dengan berkatnya. Nah, dengan berkat cucu Syekh tadi, khalifah itu, dan para saudaranya, kakeknya, alhamdulillah. Jadi orang yang ngomong tadi, yang ngomong di sampingnya itu pelayannya, pelayannya khalifah cucunya tadi, cucu Syekh tadi. Nah, itu orang yang ngomong itu sudah mencapai maqam kutub ghos, apalagi itu. Jadi Syekh Ali Sa'id tadi meyakini bahwasanya Sidi Muhammad Al-Kabir bin Sidi Al-Bashir itu adalah kutub ghos. Ternyata salah keyakinan beliau. Rupanya pelayannya saja, pelayan sandalnya sudah mencapai maqam itu. Berarti kan lebih tinggi lagi itu maqamnya. Kata. Itu dengan berkat menjadi pelayannya beliau dan berkat para saudaranya dan kakeknya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, katanya. Wa aidan istadalla li bil afdaliyati bi qissati Sayyidil Hajj Ali At-Tamasini ma'a Sayyidi Muhammad Al-Habib. Juga istadali, beliau mengajukan dalil kepadaku Syekh Al-Hajj Ali Said, memberikan dalil akan keutamaan cucunya Syekh dengan ceritanya salah seorang khalifah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, yaitu Sayyidi Al-Hajj Ali At-Tamasini, seorang yang terkenal masyhur dengan karamahnya juga, ma'a Sayyidi Muhammad Al-Habib, bersama putranya Syekh Ahmad Tijani yang bernama Sayyidi Muhammad Al-Habib, adik dari Sayyidi Muhammad Al-Kabir. Allati raqasa fiha Sayyidil Hajj Ali At-Tamasini indama qala lahu Sayyidi Muhammad Al-Habib fi ba'dil munasabat khadimi yatahakkam fi. Jadi Syekh Ali At-Tamasini pernah beliau itu joget-joget, menari dia ketika Syekh Muhammad Sayyidi Muhammad Al-Habib ini mengatakan kepadanya dalam satu kesempatan, dalam satu momen tertentu, Sayyidi Muhammad Al-Habib ini berkata kepadanya, khadimi yatahakkam bi, pelayanku yang akan mengurusi masalahku ini. Kata beliau, kata Sayyidi Muhammad Al-Habib. Ditujukan ucapan itu kepada Syekh Ali At-Tamasini. Nah, ketika itu Syekh Ahmad menurut riwayat disebutkan ketika Sayyidi Muhammad Al-Habib mengucapkan kalimat seperti itu, Syekh Ali At-Tamasini sudah mencapai maqam kutub ghausiyah dan sudah 30 tahun beliau duduk di kursi kutub ghausiyah itu. Nah, ketika putra Syekh Ahmad Tijani mengatakan perkataan seperti itu, pelayanku ini yang akan menyelesaikan urusanku. Beliau langsung, Syekh Ali At-Tamasini berjoget girang, gembira dia karena sudah dianggap pelayan oleh cucu Syekh Ahmad Tijani. Senang malah. Wa qala, sambil mengatakan, alhamdulillah anna bana syekhi atani wazifata khadimin. Alhamdulillah putra dari guruku Syekh Ahmad Tijani telah memberikan kepadaku tugas sebagai pelayan. Telah mengangkatku menjadi pelayannya. Senang dijadikan pelayan. Ini menunjukkan bahwasanya semua para ashab Syekh Ahmad Tijani ini adalah pelayan bagi cucu Syekh Ahmad Tijani. Syekh Ali At-Tamasini, meskipun beliau sudah mencapai maqam kutub, maqam ghos, puluhan tahun, tetapi masih menjadi pelayan dari cucunya Syekh. Ketika itu cucunya Syekh Sayyidi Muhammad Al-Habib masih muda. Masih berumur sekitar 14 atau 15 tahun umurnya. Sekitar. Kama sayati wa irza, sebagaimana yang akan datang juga penjelasannya, dan lain-lain banyak lagi cerita-cerita dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keturunan para cucu Syekh Ahmad Tijani memiliki kemuliaan dan keutamaan dari semua murid dan pengikutnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu.
Tidak pernah salah seorang dari khalifahnya Syekh, ulama-ulama besar yang membantah sedikit pun akan apa yang diucapkan oleh para cucu Syekh Matijani radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya Syekh Ibrahim Nias, ya, yang masyhur, yang terkenal itu di Afrika, Syekh Ibrahim Nias. Beliau kalau berjalan bareng dengan salah seorang cucu Syekh Matijani, baik itu cucu Syekh Matijani yang alim ataupun yang biasa, beliau lepas sandalnya. Tidak mau pakai sandal berbarengan dengan para cucu Syekh Matijani radhiyallahu anhu. Ihtiramnya, ta'zimnya sampai seperti itu. Itu ulama besar Syekh Ali Ibrahim Nias ini, luar biasa, masyhur. Sampai puluh jutaan orang yang masuk Tijani sebab beliau itu. Itu Syekh Ibrahim nih,